Republik Sabah Podcast, menerang bukan menyerah, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jumpa lagi kita di dalam Republik Syabab Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Alhamdulillah, kita masuk ke episod yang ke-8. Episod yang ke-8, pada hari ini kami bertiga dengan saya bersama dengan Irfan Najmi dan juga Muhaimin. Saudara Muhaimin dan juga Irfan Najmi, kita pada petang ni kita akan meneruskan siri ataupun episod Republik Syabab Podcast. Dan insyaAllah hari ini kita ada tetamu yang special, tetamu yang istimewa bagi kita. Nantikan insyaAllah. Muhaimin, belum tu macam mana? Muhaimin, okey? Muhaimin kali yang pertama masuk di dalam. Ya, sebelum ni duduk di bahagian background je, Ustaz. Kali ni dijemput. Kali ni dijemput untuk masuk sekali. Dijemput lho. Hebat lah. Tapi Muhaimin pernah yang siri yang pertama kan? Siri yang pertama. Ada Irfan dah dua kali kan? Dua kali lah. Dua kali sama. Macam mana? Okey. Kali ni lagi gugur. Lagi gugur. Apa, kita redah je. Kita punya... Kita memanglah menerang bukan menyerang. Apa dia, mencerah bukan menyerah. Tetapi kita punya tagline hari belakang tu apa dia? Kita rendah je. Kita rendah je. Itu tagline kita yang utamanya. Tapi kita tak tulis lah yang tu kan. Jadi kalau minggu lepas kita bersama dengan episod yang ketujuh, kita bersama dengan Ustaz Naim, Mak Naim Syahidun. Dan pada minggu lepas kita bersama dengan Ustaz Naim, kita dah dengar cerita apa dia, perkongsian-perkongsian daripada Ustaz Naim yang mengaji pondok kan, beberapa pondok dia mengaji, kemudian daripada pondok dia pergi sambung ke apa, Giat Mara, masuk politeknik. Itu perjalanan yang menarik lah, sampai ke itu antara yang terpanjang asalnya kita punya podcast pada minggu lepas tu. Dan cerita pun baru semang sikit-sikit je, dia tak pergi lajak lagi pun, tapi dah masa terlalu mencemburui kita, maknanya kita sembang banyak sangat lah dah, kan? Tapi manfaat, alhamdulillah kan. Jadi insyaAllah minggu ni, dan pada minggu ni kita ada tetamu yang memang kita duk tunggu untuk untuk bersama ni lama dah kan, betul tak? Kan kita punya orang yang kita ni yang nak jemput ni dah rasanya dia duk apa, sebelum ni tetamu kita ni pergi ke lain. Ya. Kali ni bawa kita bagi berpeluang untuk sama-sama. Alhamdulillah. No? Okay, penonton, penonton dan juga pendengar-pendengar, penonton di YouTube channel Republik Sabah dan juga pendengar di anchor.fm Republik Sabah /Republik Sabah yang mendengar podcast di situ audio. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Tengku Yusof. Kan? Tetamu kita hari ini ialah Tengku Yusof. Assalamualaikum. Nak panggil Ustaz tak bagi, kan? Tengku Yusof tak bagi, nak panggil abang pun rasa ni kan, macam mana tak nak sebut. Jangan terulang Ustaz. Tak apa. Tak apa, boleh tak apa, macam mana pun kita nak sebut macam. Kan Ustaz pun tak apa, Tengku Yusof tak apa. Tapi ni apa dia, tetamu kita hari ini kan Tengku Yusof. Assalamualaikum. Tak bagi salam. Sihat no? Alhamdulillah sihat. Main daripada mana tadi? Saya duduk tukai ya. Oh, duduk tukai no? Tukai undang. Main rumah ni. Main rumah no? Ya, ya. Sebelum kita pergi lebih lanjut no? Tengku Yusof tu memang nama asal ke? Macam mana cerita? Sejarah sikit lah. Saya ni sebenarnya nama dalam IC Muhammad Yusof. Tengku ni dia lakak pada keturunan belah mak saya lah. Mak saya ni dia... nenek dia lah, nenek dia moyang saya lah. Nenek dia orang Kerinci. Kerinci, oh, Sumatera. Sumatera. Di Jerah sebelum 1900 dulu ni, Jerah keluarga dia. Jadi di situ ni kalau Tengku tu ibarat bercabang lah. Negara bagi abang tu Tengku. Tengku kalau ajak pergi jauh sikit, Tengku tu dia panggil Ustaz. Tapi saya lakuk Kerinci tu panggil Tengku ni abang.
So dia bubuh itulah. Hmm. Ha, petai tengkurup. Sebab kalau Aceh pun dia tulis tengku, teku tu dia tulis T-E-U-K-U tu. Ha, dia tingku kan. Ha, dia punya tingku macam tu. Itu memang ulama kalau gitu. Ha, kalau gitu ulama. Ha, ha. Itu memang lakak untuk ulama. Wah, ha, di kalau di Aceh kan tu. Betul di Aceh. Ha, sebab ha, tu kalau keturunan ulama Aceh ni pergi ke Iyan tu, semua ha, jalan-jalan nama jalan-jalan nama ulama. Thank you Arsyad, thank you. Ha, tengku, tengku tu. Sebut macam mana tu? Tengku juga kan. Tapi kalau bila terdengar orang sana sebut, dia semua tengku juga. Tengku juga. Tapi ejaan lain. Tapi kalau yang hak ustaz ni bentuk ni daripada Kelinci. Ah, Kerinci. Kerinci ya. Kawasan lah. Di belah-belah Sumatera tu. Belah Sumatera sebelah mana? Sumatera dia bawah ke Johor tu. Tak, maknanya belah Riau, belah mana ni? Ah, betul, belah bawah ni. Ah, belah bawah ni. Palembang, Riau, belah bawah. Kawasan tu. Yang kata sikit dah belah Aceh pula. Ah, belah Aceh. Satu satu benua ni, satu ni lah pulau. Ah, pulau. Matra. Gitu. Kemudian? Tadi tulis di Facebook tu, Teku Yusuf ni lama dah. Saya rasa ni tahun yang ke-12 kot. Di Facebook tu nama tu. Nama Facebook tu. Teku Yusuf tu. Baru ni dah orang sebut-sebut. Yalah. Tujuan tak ada apa. Kan. Dah orang mula kenal, orang mula tertanya kan. Itu sebelah mak lah. Sebelah mak. Kalau asal, memang asal tukai ke macam mana? Saya Maipuh. Oh, Maipuh. Saya lahir di Ipoh, besar di Ipoh. Kahwin pun dengan di Ipoh. Pindah di sini ni baru lebih kurang dalam 5 tahun. Sebab urusan kerja dulu ni. Tahun 2017 saya silap. Oh, 2017 baru main duduk di? Di tukai tu. Tukai. Saya buat situ. Dan baru saja berhenti kerja bulan 2 hari tu untuk fokus pada benda ni lah. Oh, sebelum ni? Saya kerja bagian peruncitan. Jual beli barang. Jual beli barang? Ya, ya. Lah ni fokus. Ya, lah ni fokus ni lah. InsyaAllah, insyaAllah. Jahadah. Hebat kalau kata ni. Apa dia ayah? Apa nasihat ayah? Ayah saya, dia mu'alaf. Dia Cina. Cina mu'alaf. Jadi keturunan itu daripada Makau. Makau zaman-zaman tu kan dia berturun daripada Makau ni nak apa cari rezeki ah. Lepas kahwin tu dia dengan suami isteri ayah saya lahir. Dan dia masuk Islam masa menikah dengan mak dia lah. Gitu. Ayah Abdullah ke apa? Dia bin Abdullah. Bin Abdullah ah. Kalau ayah Muhammad Yusuf bin Abdul Rahman. Bin Abdul Rahman. Abdullah. Abdullah bin Abdullah. Kita tak tahu ni kalau kita ni ni dalam podcast kan hanya di Republik Sabah kan. Kalau yang tengah tu oh nampak baru kenal kan ustaz Tengku Tengku Yusuf lah kalau yang yang masyhur yang ni di apa di Facebook tu 5 tahun baru main duduk di Kedah ni. Ya, terus duduk di Tokai. Duduk Tokai sampai lah sewa lagi. Sewa tak di Tokai tu kan di Taman Nuri dekat market lama Tokai tu. Nak ada ke kampung Pulai tu ada taman baru belah kanan. Belah kiri dah. Taman tu. 5 tahun dah duduk situ. 5 tahun dah. Saya dulu anak pengasuh dia tu. Masya-Allah. Tapi saya keluar daripada sebab saya duduk quarters yang sekolah atau sekolah menengah tu. Sekolah tak ada. Tak ada dah quarters tu pun tak duduk. Quarters dah lagi kosong. Dulu saya duduk itu. Oh tu. 5-6 tahun dah. Selisih lah. Okey tak main. Okey tak? Ni Tengku, kalau tu dari sudut keluarga, kalau kita dari sudut pendidikan macam mana? Saya, pendidikan saya sekolah tu rendah menengah kebangsaan lah. Saya sampai SPM tu. Sampai SPM lah. Saya dah start kerja, sampai berhenti tu lebih kurang dalam 17 tahun lah. Dah kerja, dan dah berkeluarga apa semua ni. Untuk penajian Islam ni saya mula apa, haji secara, fokus ni usaha saya terus lah. Yang mula-mula saya ikut dia sejak tahun 2011. Pergi ke mana pun program dia tu saya turun. Di Kelantan. Maknanya hati dekat dengan mengajar agama ni Ustaz Zahid terus. Ya, dia lah mula-mula yang buat saya ni seronok nak mengajar agama lagi. Lepas tu saya ada ikut beberapa tokoh di Ipoh tu lah. Antaranya tokoh Sedino. Ikut pengajian kitab-kitab dia di Kota Raja Ipoh. Lepas tu saya juga ikut pengajian agama secara tarikh kitab di masjid lah. 8 tahun. Di masjid Intim, Jalan Diri Ipoh. Jadi saya kerja tu, kerja siang, malam pergi situ lah. Pada gegar kekuatan waktu dengan cipondok tu tak ada dah. Jadi waktu tu kita guna yang peluang gitu lah. Maknanya kesan ada daripada mengaji umumi malam-malam tu. Ada ni dia, hasil dia ni. Okey, tu kalau daripada sudut pendidikan kan. Pernah duduk pondok-pondok mana? Tak pernah masuk. Memang mengaji ni macam tu je? Ya, gitu je. Macam mana yang boleh memang tertarik dengan apa
yang duk cari. Satu, jumpa dengan ulama tulis tentang biodata-biodata ulama, kemudian cari makam-makam apa semua. Inilah. Inilah ni macam mana? Ya. Dulu sebenarnya 2012, 2013 dah pergi lah. Dah pergi cari lah. Cuma tak ada betul penulisannya. Tak pernah tulis tu. Tak boleh. Cuma pergi jalan macam tu lah. Antara ulama yang saya sejarah waktu tu, yang paling awal Syed Tayyip Al-Maki lah. Yang balik Mekah kan, di balik tu. Saya jalan tahun 2013 masa dia baru turun tu. Tu yang kami pergi cepat 2-3 kali lah. Tu antara awal-awal jenis. Awal-awal tu. Sebab ziarah-ziarah ni. Sebelum tu pergi Tok Buah Jadi, Tok Buni Aziz pergi lah. Yang kemudian kalau di Kedah tu beliau, kemudian Pak Sumit, tahun yang sama juga. 2013 tu, tapi tak tulis lah perkenaan yang menakib ziarah ni. Jadi tahun 2018, Pondok Lanai dia ada buat satu istimak. Istimak, bukan istimak, Jubli. Jubli Perak kot, tak silap, 60 tahun. Dia berjemput Tok Buah Jadi turun, Tok Buah Jawa Lanai, Tok Buah Tua lah, yang alumni Pondok Lanai tu. Jadi di atas pentas tu, anak Tok Buah Jawa Mak ni dia sebut tentang kisah susahnya Tok Buah Jawa Mak dia mengaji dulu. Ada susah dia nak cari makan, tak tiga hari tak makan, ikat batu di perut, ambil upah, cari apa, tak kelawar buat baja, jadi atap. Benar-benar tak sebut. Dia tak sebut, orang cuma tahu Tok Buah Jawa Mak ni satu tokoh yang besar di Kedah. Tapi dia punya susah mengaji tu, kita tak tahu. Dia tak jadi satu iktibar pada yang mendengar tu lah. Jadi saya rasa kalau ni, kalau yang tak main ni tak tahu ni. Itu tak ada live-live lagi ni. Jadi kalau siapa yang main dia tahu. Jadi saya rasa kena tulis lah. Kena tulis. Tak ditulis dan tak diceritakan. Tak diceritakan. Sayang. Ada orang buat macam tu. Betul, jadi kasih tu kurang lah. Pada Tok Guru ni, dia berasa Tok Guru ni ngaji dengan mudah tak, salah tu. Betul. Itu sebab saya dah mula tulis. Kisah pertama, kisah Tok Guru Mak lah. Saya tulis Tok Guru Mak Lanai ni. Kemudian Ustaz Zahar pernah turun di Masjid Cigajah ni. Setahun lepas tu lah dia mengajar kitab Widyatu Sibian Tuan Hussein Kedah. Jadi Ustaz Zahar tanya pada jemaah yang datang ni, antum kenal tak siapa yang kita baca kitab ni? Semua tak tahu jawab siapa dia. Tulis kitab ni bubuk belakang ni, belakang masjid Tuan Hussein Kedah. Tapi orang tak tahu. Kemudian Tok Guru saya juga sebut nak mengaji kitab suatu tu kena kenal Tuan Kitab tu. Berkat duduk di Tuan Kitab. Keberkatan tu. Asyik dia tulis tu dapat kita manfaat kan. Jadi rasa tak adil lah kita tak mengaji, tak tahu Tuan Kitab, pergi mengaji kitab dia. Betul tu mula main terdetik rasa keinginan yang kuat lah. Berarti banyak orang tak tahu siapa Tuan Kitab. Saya tak tulis siapa pengarang kitab. Itulah. Kita memang kalau kita punya kita usul di Malaysia lah. Dia macam kan sebelum-sebelum ni dia tak menjadi apa kebiasaan bila baca kitab belajar dulu tentang apa siapa penulis kitab tu. Dan kitab kita pun, kitab-kitab Jawi ni pun dia tulis isi je. Isi je. Kan? Dia berbeza dengan Tanah Arab. Dia akan buat tulis background, penulis, pengarang, dia berkenal apa semua, siapa guru dia, siapa anak murid dia. Kan? Jadi bila ni antara langkah yang Ustaz buat ni, mungkin orang boleh pegang lepas ni kalau ni. Sebab kalau untuk Tok Guru tua di petani ataupun di Malaysia ni, dia akan cerita kat pengarang tu sehari atau dua hari. Dua sesi, tokoh dulu. Lepas tu baru hari yang ketiga tu baru start pula kaji kita. Satu lagi, guru dulu dia tak menulis tentang cara dia mengaji, dia tak ada dia, keperintahan dia, apa yang dia lalu, dia tak ada. Tapi dia cerita. Tapi bila habis, dia tak ada. Lepas tu orang dengar cerita tak ada, habis kalau tak tulisnya. Betul, betul. Jadi sangat-sangat penting lah kita kenal siapa orang kita kan. Sebab saya mula menulis tu. Lepas tu bila mula menulis tu, hak tu inisiatif sendiri lah. Mula-mula kat zaman tu sehari satu toko. Azam. Azam. Kena buh juga. Kalau masa sibuk pun, buh malam. Tu sekitar 2018. 2018 lah. Sehari satu toko, kemudian dia bergerak-gerak lah. Sehari dua, sehari tiga. Lama jadi macam kita punya tak biat lah. Kena buh agak ke mana pun cari lah maklumat. Bagi orang faham. Bagi orang kenal. Kalau betul masuk ke arah makam pula, masuk ke arah pondok, masuk ke arah kitab sikit-sikit lah. Sampai gelar je. Diorang, kalau ni makin giat lah. Ada juga rasa sikit. Dan sebab Ustaz kata, apa dia berhenti bekerja ni, nak fokus benda ni tu kan? Dan bila fokus benda ni, maknanya akan ada satu benda lagi yang Ustaz akan kita terokar lagi lah. InsyaAllah. Kan? Benda tu dah ada ni dah. Cumanya medium-medium yang kita nak buat tu, kita boleh kembang lagi tu. InsyaAllah. Kan? Okey, dalam kalau tak silap baru ni, baru balik daripada Tani lah. Ya, semalam. Apa contoh lah kalau... Cerita Tani je lah. Ustaz, wah, kau balik ni. Jadi saya dah masuk lepas COVID buka, dah buka sepadan ni dah masuk 3 kali dah. 3 kali, yang pertama tu 2 hari je.
tiga tu ada tiga hari ni, tiga hari lagi lah. Tadi tujuan utama tu nak pergi jejak ulama dengan makam Tok Boy yang mastur-mastur ni. Itu yang asas lah. Jadi yang baru ni kami pergi satu program haul. Kebetulan hari kedua jarah tu ada satu program haul keturunan Tok Syekh Jarum. Ulama jelga kita lah, jelga ni. Dia buat satu hal keturunan Syekh Wan Jamal, ayah Syekh Idris tu lah. Dia jemput lebih kurang 50 orang Bangkok, Kedah tu. Termasuk datang tu Syekh Jamil Meleleh. Keturunan dia. Di program tu dia menceritakan tentang asal-usul keturunan tu lah. Asal pada mana. Yang baru ni memang khusus tapi hal tu lah. Ah, ya, hal tu yang kedua, hari kedua. Hari pertama kami ziarah makam dengan untuk bapa tua. Tiga pun sama lah ziarah makam. Baru balik. Ah, baru balik. Berapa orang yang tu? Kami pergi 4 orang. 4 orang lah. Haa, 4 orang. Pergi 4 orang. Dia senang sikit lah. Ya, sebab kita betul tidak mana pun mudah. Dah ikut kita je. Haa, ya. Dan lah. Okay. Macam mana? Jangan dia pun ni macam terkesima. Kadang-kadang kadang dia pun nak sleep. Dia pun takut. Ni bagus-bagus ni. Dia pun takut macam dengan apa. Macam dengan potong cakap orang tu tak mahu. Boleh, boleh. Kau buat awak tanya. Boleh, insyaAllah. Fahmi sebenarnya ni macam mana kenal? Tengku Yusof ni macam mana Fahmi kenal? Kerana ni hanya orang sebut ya Ustaz. Tengku Yusof, Tengku Yusof kata dia sebenarnya Tengku Yusof ni. Dan hakikatnya sebab tak pernah jumpa secara berdepan. Jadi orang kata hari ini ni dapat satu peluang lah jumpa berdepan ni dan dengar cerita siapa dia sebenarnya Tengku Yusof. Belum dia baca lah FB kan? FB banyak dapat kan? Maklumat melalui FB. Tapi maklumat orang yang bagi maklumat tu kita tak pernah jumpa lagi hari ni. Ya. Dengan penghargaan lah kalau kita ni yang memperkenalkan kepada kita dari depan kita ni. Ada apa tanya bila tanya? Okey, dalam sepanjang apa dia duk jumpa ni lah. Dan aku lebih jumpa tu, lebih ziarah ni. Aku ada benda-benda yang pasal ish, mesti pasal banyak benda-benda yang rasa anjib. Tapi yang melekat, yang duk terbayang-bayang lagi benda tu, mana ada tak? Kita banyak lagi. Dia tu ada lah. Ya, mesti banyak. Banyak. Antaranya. Antara Zara tu tua ni banyak dapat benda-benda cara terasa kagum lah. Dia lain sikit. Tok Guru tu ni satu izah lah. Satu dia kita tengok dia kita rasa lain. Tak macam Tok Guru Budong ni. Tu umur 80-90 ni walaupun dia tak cakap banyak. Tengok keadaan rumah dia pun kita rasa nak nangis lah. Kitab dia macam mana. Dia keadaan dia duduk tidur tu tempat tak ada. Susahnya zaman. Dia mengajar tu sampai ketua ni sama keadaan tu. Kehidupan dia memang macam tu. Kehidupan dia memang begitu. Waktu dia memang tolak dunia tu eh. Bagi dia dunia tak ada. Dunia cukup makan saja. Banyaklah di situ saya jumpa. Contohnya saya jumpa baru ni Tuan Guru Haji Wan Omar di Kelantan. Tahu sangat-sangat. Dan bulan ni lah. Tuan Guru Haji Wan Omar ni umur dia 96. Dia ni masih sihat lagi. Dia ni salah seorang ataupun murid terakhir pada Tok Seribung. Tok Seribung ni ulama besar di Kelantan lah. Kawan baik Tok Kenali tu. Tinggal dia seorang Tok Guru ni anak murid masih ada. Dia meninggal habis lah. Sampai dia sampai situ di rumah dia tu, tanya kami. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tujuan? Satu dia kata dia. Tujuan? Dan pun kata, maziarah. Satu dia kata, habis tujuan tu, saya kata maziarah. Matlamat? Matlamat ambil berkat lah, ambil doa. Tu kan dia ceramah kami dia ni ya, bagi kata tu nasihat. Begini, begini. Walaupun kata nasihat tu kita biasa dengar kan. Sepanjang jangan tinggal. Tapi rasa dia lain. Rasa dia terkesan di hati, teriak sampai sekarang. Allah. Ni keadaan dia tak butuh sebut dia walaupun kalam tu biasa lah. Tapi dia rasa lain lah. Main daripada ni. Main daripada hati dia, pengalaman dia, dia pesan sungguh-sungguh. Bukan sekadar pesan. Sekadar orang main ziarah, ni abuan hang. Dia cakap sungguh-sungguh nasi dia. Bukan sekadar cakap dulu nak bagi kadang-kadang dia tak guru macam boleh baca hati kita. Kita fikir buat duit, dia cerita pasal buat duit. Cerita buat masalah rumah kita, keluarga kita, dia cerita buat keluarga. Ni tu banyak saya jumpa jenis-jenis macam ni. Ni hak lama-lama. Hak lama-lama. Yang saya nampak, itulah. Bapak karomah-karomah tu pada juga, tapi yang tu dia sir lah. Yalah, kita cerita hari ni bukan semua yang dengar boleh ni kan. Boleh terima. Ni orang-orang ngaji, orang yang hijau yang boleh ni. Tak apa, tak tahu. Dia kalau apa, Tok Guru tua ni, apa dia yang kalau ustaz rasa, ok,
kita haknya terutama ni kita punya penonton ni orang muda-muda banyak. Mungkin kalau kata Ustaz boleh bagi panduan sikit pada orang muda-muda ni. Kadang orang muda ni satu kadang dia takut nak pi. Ya kan, takut campur dengan sekat apa semua. Hak tak mau terus duit bila hak tu kita tak ambil kira lah. Kan, yang kedua dia ada hak yang dia dia takut salah adab, dia tak mau nak suar pun, dia tak buat ni. Macam mana kalau Ustaz tanya Ustaz macam mana? Ya Alhamdulillah betul, memang nampak macam tu ramai anak muda tu nak pergi. Tambah-tambah anak muda yang dah ajaran agama kan, dia dah terdetik nak pergi ziarah tu lama dah. Tapi peluang ataupun adab cara tu dia pun buat dia pun terhad nak pergi tu. Antara yang saya cerita sini, antara adab ziarah tok guru yang masih ada ni, yang pertama yang pertama sekali masuk tu biasalah tinggal di salam lah. Lebih yang bagi kalau kita rasa mayor 5 orang cuma 2 kali cukup lah. Tu cara kami. Lebih pun 4 bagi 2 kali salam, tak jawab on lain on lain on lain tak ada semua balik. Yang kedua jangan di depan pintu lah. Sebab kadang betul tak ada pakai baju. Ada. Pakai kain ni kan banyak tu. Atas kursi sofa tu. Sebab dia nampak tak seronok. Dia tak seronok, tak selesa lah kat depan tu. Kadang-kadang isteri dia sini tak pakai tudung. Masuk jumpa tok guru tu yang pertama bagi salam. Salam macam Pak Sumit pesan kalau salam jangan jangan bungkuk badan. Tunduk, lutut ke bawah, salam. Elakkan bungkuk tu. Jangan jangan kita duduk berdiri, kita tunduk. Jangan berdiri sampai terlupuk lah cara dia tu. Dan kalau macam Pak Sumit juga ada pesan nak bagi salam, assalamualaikum saja. Jangan tambah warahmatullahi wabarakatuh. Tu tak sesuai untuk ziarah. Tu bagian dia lah disebut. Salam gitu. Dan zaman lawan ni handphone kan. Gadget ni manjang tangan kita lah. Jangan pegang. Jangan pegang. Saya pernah kena marah pasal pegang handphone. Main nak jumpa orang bila. Sekarang sejam juga kena marah. Jadi kita tak tahu tunggu siapa tu ziarah ni. Apa dia punya, dia punya yang tak suka, yang dia tak minat kan. Jangan pegang handphone. Kemudian jangan main handphone lah. Atau lagi bantah lah. Masa duduk sembang ke apa betul kan? Jangan main pun. Terutama bila dia cakap pasal nasihat apa, kerja duduk type, type pun tak mahu. Nak menulis, bawa nota, pen atau kertas. Itu lebih afdal lah. Handphone ni simpan. Yang ketiga, kalau dia bawa main makanan, isteri bawa main makanan ke minuman, kita tolong bantu bawakan pergi hidang. Jangan sampai tok guru tu letak atas meja, dia lah yang bubuh dalam tinggi cawan. Dia pula nak kena ni lah. Janganlah tu. Kalau dia seorang tok guru yang tua, bantu dia nak bangun, papah dia bangun. Nak gerak pada tempat baring ke kerusi pun bantu dia. Walaupun tak payah minta izin, pergi. Tak apa. Yang saya rasa lagi, nak ambil gambar. Okay, ambil gambar ni kan. Pun sama. Jangan ambil gambar waktu bercakap. Sebelum ambil gambar, minta izin. Dia pun saya pernah kenal ke lah. Pengalaman ni. Pengalaman ambil gambar tak minta izin ni memang tak suka lah. Minta izin, ambil gambar. Dia izin kan baru boleh. Baru boleh. Lepas tu, antara ada yang paling utama pergi ziarah ulama ni minta dua benda. Nasihat dan doa. Nasihat doa tu buat bekal kita lah main ziarah ni. Dan bagian kita pula bawa sikit sagu hati. Benda buah tangan. Buah ke apakah jenis-jenis tu lah. Ya. Saya teringat seorang tok guru tu kata, bila kita ziarah ulama ni, kita dah ambil masa dia. Masa dia mentelaah kitab, dia mengaji, nak apa tambah keilmuan, nak refresh balik ilmu dia. Kita ambil masa, kita bayar lah. Kena bayar masa yang dia ambil, yang kita ambil untuk dia mengaji bertelaah kitab tu. Sedangkan waktu dia, yang dia bertelaah kitab tu bukan harga yang murah. Harga yang mahal. Kita bagi kita murah lah. Bagi dia mahal. 90 tahun mengaji, waktu yang dia tu mungkin. Saya rasa kita boleh kata lah kalau nisbah bagi duit ni sejauh mungkin RM100, RM200. Kita rasa gitu. Kita ambil masa dia ni. Sepatutnya macam tu lah kan. Itu bawa sikit buah tangan, nak ganti balik. Biar macam nisbah ganti balik lah. Memang tok guru tak minta benda tu. Kita boleh fikir sikit lah. Jangan pergi melenggang. Kadang-kadang tok guru masak mie, bagi hidang air, kuih apa, kita mais tu balik. Tambah ada biji bah apa semua tu kan. Tu, biji bah tu. Itu pun kes juga tu. Jadi macam tak seronok lah. Adab tu tak ada. Tok guru kan tadi pun isteri ni tengah bekerja balik rumah, masak dia nak mas. Jadi membebankan balik lah. Dia, ataupun lebih baik telefon dulu bagi tahu tak biasa dia apa-apa tok guru kan, nak ziarah tok guru saja. Atau kalau ada nombor telefon lah atau lebih mudah, lebih bagus. Ini antara adab lah. Kemudian nak keluar tu jangan bagi punggung kat tok guru lah. Undok-undok sikit kemudian boleh keluar. Salah betul lah. Itu antara yang adab yang diamalkan dan juga dicadangkan. Ya, kan? Itulah cakap tu. Hebat lah. Fahmi pula dah lebih sama Fahmi. Fahmi lah. Kan senang-senang lah kalau anak ni kena ada adab-adab yang kita sebenarnya dia sebenarnya dia berkait dengan adab kehidupan kita. Ya. Tapi oleh kena orang lain ni
adab tu dah hilang. Jadi benda macam tu pun kita nak kena ajar. Maksudnya nak kena ajar tak kan? Macam tu kan. Tapi dah hilang lah. Jadi benda yang penting bagi orang ziarah. Okay. Tak payah takutlah ziarah-ziarah ni. Anak muda tak payah takut ziarah, ziarah lah. Ziarah. Saja dia masuk, dia berkat tu, doa tu, orang tak buruk tu, nasihat tu buat bekal. Kalau kena marah pun tak apa, tak mahal lah kan. Itu bukan satu, it's manfaat lagi. Manfaat lagi. Tetap manfaat. Kita akan teringat lebih lagi marah-marah kita. Betul. Daripada mana puji kita bagai lah anak muda jenis ni. Baik lah, marah lagi macam tu teringat-ingat je. Kena marah pun. Lama kita fikir, ish, sedih kena marah. Lama kita akan fikir tu guru tu. Teringat kat dia sampai dia. Allah Akbar. Saya antara yang saya teringat ni, dulu Tok Oji Mak Lala. Saya pernah pernah banyak kali kami ziarah tu. Masya-Allah. Tok Imam Lala ni yang saya teringat tu yang kita hak ni. Kami duk ingat dia telinga tak apa dengar. Sebab dia tua dah tu. Jadi kita pun pergi merapat dengan dia apa semua bawa ni apa semua pergi nak minta nasihat. Saya lah yang jadi tukang cakap lah dengan kawan-kawan ni lah, dapat memang. Tapi yang kita teringat tu sampailah ni bila teringat kita rasa malu. Pasal apa kita rapat dengan dia, kita duduk dengar dia kata dia telinga tak pernah. Kita cakap darah lah. Kami main ni nak ziarah tu. Kita duduk ingat kita dia telinga tak dengar. Cuba orang kita macam tu. Dia kata saya dengar ni. Dia kata-kata dia duduk tengiang lepas tu. Allah Akbar. Tapi tak ada masalah. Dia pun pergi kita. Dia bagi amalan dia ni pun. Lepas tu pun kami pergi dia banyak kali. Dua tiga kali apa-apa. Masya Allah. Tapi dia benar-benar macam tu. Orang muda lah. Kalau dia kena marah dia tak pergi lah. Dia cepat menyebai. Orang lain ni kita beban lah. Mudah goyak. Mudah goyak. Sikit-sikit dia tu pun goyak lah. Tapi lah. Aduh. Itu yang jadi ni tau. Dia nak cari Tok Guru yang sesuai dengan diri dia. Jadilah. Betul. Kita kena sesuai diri Tok Guru tu. Betul. Boleh kita kongsi lah. Jadi kalau masa orang macam nak masa. Masa. Okey. Masa pada sesuai. 8 pagi tu okey dah. Tok Guru lepas. Kadang-kadang Tok Guru lepas panjang subuh jangan tidak ujap. Ada yang sedap ada. Dekat bangun duha tu. Ada jaga orang. Sampai pukul 12:30, okey dah tu. Itu paling sesuai ziarah. Macam kan saya pergi jadi pun Tok Guru pun dia akan suruh main pagi. Sebab petang ada urusan keluarga, dia nak rehat pulak lepas tu. Kadang-kadang ada orang main berubat. Jadi dia ganggu dia tak ni lah, tak selang sendiri kita ziarah payah pulak. Jadi saya banyak, saya telefon Tok Guru tu, dia banyak kata tak pagi. Kebanyakan pagi? Ha, pagi. Waktu duha. Waktu yang tengah pagi tu, waktu yang semayang-semayang ni. Waktu fardu. Dia nak siap, mandi pun semua. Itu jangan? Jangan datang. Dalam satu kata Zohor kan, satu setengah. Kata aku dua setengah. Yang belum datang lah. Kalau boleh. Kecuali Tok Guru tu letak papan tanda di rumah dia. Dia dah ada jadual dia lah. Ada Tok Guru, macam Tok Guru Haji Syed Sanusi kita. 2-4, 2 jam tu. Kalau dia letak gitu, kena khusus itu lah. Jangan pergi pukul 5-6. Itu lagi tak boleh. Lepas tu belah malam sampai asap boleh set, malam dengan berziarah. Malam waktu dia beribadat, nak baca kitab apa tu, mengajar apa. Itu paling sesuai pagi. Pagi. Waktu dia. Pagi, Mami. Baik. Tapi elok kalau telefon, ada nombor telefon lagi bagus. Kita telefon dulu, janji dengan dia. Janji. Antara adab lah ni kan. Antara adab ni, ha. Betul. Sebab benda boleh buat temu janji, kita buat temu. Kan. Memudahkan orang kan. Sekarang Tok Guru dia tak telefon, tak terima tamu. Telefon semalam dah balik. Telefon je sebab dia susun elok dah. Maknanya antara kita kata macam dengan pantang lah. Pantang dalam jumpa dengan Tok Guru. Tok Guru kita nak pergi ziarah ni redah. Redah ni yang buat. Jangan buat. Kalau tak ada telefon tak apa. Memang kita dah maklum dah Tok Guru ni nak ziarah telefon dulu. Semua orang sebut-sebut kan. Telefon lah. Dalam pergi redah lah. Cari jalan untuk bagi dia selesa. Betul, bagi selesa. Dia sedia kita nak bayi. Cucu kan tak ada. Okey, kalau kata tu kita jumpa Tok Guru kan. Ni cerita-cerita pergi makam pula ni. Makam ni memang tak boleh lawan lah. Tengok-tengok duduk di makam ni kan. Makam ni pun semua kami ni pun terkagum-kagum dengan ni. Tarikan yang kau macam mana boleh kongsi. Makam ni alhamdulillah dia lain sikit daripada Tok Guru ni. Tapi dia pada macam kita jarang orang hidup pula lah. Cuma nak jejak tu lain sikit. Dia meninggal lama kan. Pertama meninggal tu kat 1 tahun. Dia berkait apa dengan sejarah lah. Sejarah betul. Cerita sikit pengalaman yang paling-paling saya teringat lah. Saya jejak makam Tok Kelonghoi ni. Di kampung Kelonghoi, kampung Teluk apa. Teluk Layang, Teluk Kedah ni. Itu antara yang paling terkata rare lah. Mula-mula sampai maklumat tu dalam buku sejarah. Buku sejarah Kedah ni tulis bila ni meninggal sekian-sekian tempat, kemudian sekian-sekian tempat.
kita pun pergi tempat tu. Pusing kali pertama tak jumpa kubur. Baru kubur lama. Tanya orang kampung dia pun tak tahu kubur tahu mana. Balik. Tapi kali kedua saya rasa nak cari juga tu kubur ni. Sebab ni dia ni ada murid Cik Ahmad. Oh. Kang Faridah tu. Ha. Dengan Cik Wan Likuntan. Oh, Wan Likuntan. Ha, dia orang taurat. Foto ni ya. Tapi dia memang berkat sungguh dah tu kubur ni. Dia dengan Cik Ahmad semua kan. Kita nak cari juga pergi kali kedua tak jumpa juga. Kali ketiga pergi juga. Pergi. Ada orang kampung seorang, dia beritahu dalam Facebook. Teku cari kubur tu kubur ni ke? Saya kata, ya bang. Saya bawa jumpa. Memang saya tahu tempat mana. Memang dia dalam sungai. Kubur ni tepi sungai. Memang ada hari air naik, tak nampak kubur tu. Pergi rumah. Dia ada jiran makcik seorang lah, makcik tua tu. Ketuk pintu rumah dia kata, ha betul. Memang ada seorang tu kubur sini, belakang ni kubur dia. Tapi hutan bandar. Hutan paya bakau. Bawah termasuk atas ada jalan. Dia rabat kan. Tu saya ni tak jadi macam mana tu, jadi nak masuk juga. Saya minta pakar sama cik ni. Saya masuk merangkak. Masyah lain tu. Sebab dia kita cari 4 kali, kali pun jumpa. Dia pun tahu pula betul pokok dia. Makcik tu kata asal yang kuat. Asal kuat. Makcik tu kata kat pokok rambai tu, bawah pokok dia bawah tu. Saya ajak seorang kawan, abang yang bantu tu. Takkan tumpul ya. Bedai juga lah, buat senjata kan. Pokok jumpa ulak apa kan. Sampai ayak tu. Jumpa. Alhamdulillah jumpa. Jumpa tapi calak tangan-tangan ni. Calak-calak sini. Jumpa-jumpa bersih sikit. Saya ambil gambar. Tunjuk kat makcik tu. Petik kat kubur ni. Dia kata ya. Saya pun buat di Facebook. Dia tanda kubur tu ada lagi? Ada nisan ni. Ada nisan? Ha, tak ada tanda lah. Kata makcik ni zaman dia kecil-kecil tu. Dia ada bangsai. Tahun 90-an. Air-air. Rupa bangsai tak pindah balik. Jadi orang lupa-lupa sampai sekarang lah. Tapi ada nisan ni? Ada nisan ni. Tapi nisan dia. Nisan tu sebelah dia. Nisan dia sini tak ada lah. Oh, nisan dia sini tak ada lah. Tak ada lah. So, saya post di Facebook. Lepas tu, ada orang share gambar. Share orang pakcik tua ni, dia share gambar dia pernah pergi tahun 90-an. Lama dia dulu. Oh, yang ada bangsa lama ni. Saya pun kait-kait gambar tu jumpa. Alhamdulillah orang kampung tu banyak pergi sama lah. Dia pun, sejak saya post di Facebook tu, dia pun teroyong bersih. Tak. Kalau Kedah tak mana? Kampung Teluk Layang. Turun ke apa? Teluk Kecai lah. Teluk Kecai tu? Masuk ke belakang? Ke dalam? Ya, tepi sungai. Oh, tepi sungai, pesisiran sungai yang akan keluar bigger titi tu nak? Ya, situ. Kawasan tu. Alhamdulillah saya pun minta panduan Tok Guru saya, minta jumpa dia. Saya kata saya nak buat makam Tok Guru ni, Tok Guru. Dia kata siapa Tok Guru tu? Saya kata dia Syewa Ahmad, nama Syewa Ahmad, orang Kelantan. Buka penduk situ dulu. Anak Syewa Ahmad nama dia. Dia kata, ha, nama Syewa Ahmad, buat. Dengar nama Syewa Ahmad, Tok Guru saya kata, pergi buat. Saya pun minta dana dapat buat. Alhamdulillah sampai sekarang, dah ada bangsai dah. Dah ada siap saya buat bangsai. Nisan pula saya pergi ambil untuk sungai. Saya buat sendiri semua. Dia ni ayam tak naik lah. Ayam naik. Ayam naik. Dia kami simin sikit bawah tapak tu supaya tak hanyut. Dia punya bumbung tu. Alhamdulillah tu yang saya teringat lah pasal saya duk buat apa semua ni. Kubur-kubur yang jenis macam tu banyak saya jumpa benar ya. Belah-belah yang tak terjaga ni kan. Banyak. Sama kat tepi-tepi sungai kan. Betul. Tepi sungai, atas bukit, bawah hutan banyak kak. Maknanya tu antara yang teringatnya. Itu teringat lah macam kita sungguh-sungguh. Sebab kena merakak semua ni orang tak ingat kan. Tapi sampai lah ni ni ada. Sekarang ni kami jagalah. Saya pun ada beli misi rumput baru ni. Kalau tinggi saya terbangi. Dia penulisan tentang Tok Guru ni pada Tok Kelonghoi. Dia nama dia Tuan Guru Haji Soleh. Dia ni orang apa Kelantan. Kelantan. Dia Haji Kelantan dulu. Dia lahir tahun 1850. Lahir dia. Dia lagi tua pada Tok Ali eh. Dia mengaji Mekah. Dia dan Syewa Ahmad semua ni. Balik tu dia buka pondok di dulu yang pun nama kampung tu nama kampung Kelonghoi. Kelonghoi. Nama tu sebenarnya nama kampung di kampung dia di petani tu, kampung keluarga dia. Asal petani juga. Dia asal petani juga kampung dia. Jadi bubuh nama Kelonghoi tu sampai lah tapi lah ni tak panggil lah tapi tu layak. Yang mula-mula jumpa tu tulis dalam dia tulis dalam buku sejarah Muzium Kedah ni. Dia tulis. Tahun tulis tu 74 kot buku tu. Tapi tak ada gambar semua tak ada. Tak ada cerita je. Maklumat dia tak ni menjadi cerita. Cerita je. Buka pondok tu. Betul. Sekian-sekian. Jadi buat tu lah. Sikit-sikit. Ya. Dia kalau selalu yang tak jumpa ni. Ya. Dia rujukan yang lalu ni. Rujukan ziarah makam lah. Yang ziarah. Pertama sekali waris lah. Kita minta nak tiap waris tu. Kita hubungi dia. Tanya. Bagi petuah lah. Kalau yang lebih bagus, petuah pun. Nak ambil bila? Tanya sekian-sekian. Tak apa, abang turun. Alhamdulillah lagi sedang lah.
tu tanya tu ingat dia lah, macam tu guru tu buat demam-demam yang tak tepat kan, jadi betul kan. Yang kedua, kalau tak boleh pun kadang dia buat video call pun ada kok. Ini yang waris yang sangat membantu lah. Kalau tak pun, kakak ke abang tak video call boleh, kata boleh ke depan sikit, kanan sikit, jumpa. Walaupun dia pun tak turun. Yang ketiga, dia bagi petua lah. Masuk kobok ke kanan ke, pergi cari Indonesia ke sungai apa. Macam kau tu. Tu yang keempat, tak ada jumpa langsung. Cari-cari jumpa. Tak ada petua. Contohnya tak tahu siapa waris dia. PB baca nama ada. Bismillah ya Abi. Bismillah, baru biasa pada Tok Asir. Alhamdulillah jumpa. Ada macam tu. Baru ni saya jumpa di Perak, baru ni pergi Perak. Jumpa satu kubur tu. Tak ada petua pun jumpa. Alhamdulillah boleh. Macam tu. Kalau buku-buku ada tak buku-buku yang buku-buku yang Ustaz kalau rujuk kalau kita ni? Kalau buku yang berkaitan dengan ni lah. Banyakkan buku yang saya baca, banyaklah buku saya beli ni, tapi tak ada gambar kubur. Gambar memang tak ada. Cerita kubur di mana ada. Tapi bentuk kubur tu, gambar dia ke tak ada. Tu so kita nak carilah. Kebanyakan yang begitu. Bila dapat, kata kubur ni, kubur ni cepat-cepat sekian, kita pergi cari tengok. Dan tanya orang kampung lah, orang masjid ke lah. Kadang dia beritahu. Memang banyak gitu lah, tak ada kubur, dia tak kubur. Gambar tokoh ada. Gambar kubur tak ada. Tak tahu. Dia pun tak kubur. Kan? Dia ada banyak yang dia tak cerita pun simpan di mana. Kalau dia cerita pun dia amat cara umum. Haa, cara umum. Kan? Gambar tak ada. Gambar tak ada. Kita ni yang suruh cari ni kena pergi turun dah. Sebab. Ya, kalau ni setakat yang Ustaz buat benda-benda ni ya. Apa dia impian Ustaz kalau kata ni? Impian saya sebenarnya saya nak kubur satu galeri. Galeri ulama yang kita himpunkan semua sejarah ulama punya Malaysia lah. Ada saya ni setakat lah ni ada dah sama macam yang sekarang ni ada tapi bukan saya punya. Tu orang lain saya bantu buat. Tapi tu lebih kepada satu pameran je lah. Oh, yang pameran selalu kat Festival Sunnah. Ya, ya. Tu saya tapi orang lah. Orang yang saya bantu buat. Tapi bukan sendiri. Bukan sendiri. Impian nak sendiri. Impian nak sendiri yang saya boleh himpun barang-barang tu buku sekali. Saya punya hajat saya nak jumpa Tok Guru punya waris, minta apa yang ada Tok Guru ni. Kitab ke, serban ke, nak simbas, nak pegang. Boleh elok dan cermin apa, kita buat. Tak ada kepada anak muda ni, Tok Guru ni pernah wujud. Pernah ada, ni barang dia. Bukan cerita saja. Barang betul. Kemudian kalau pergi jumpa waris, minta kitab. Kitab dobit ke, kitab dia sendiri ke. Nak bagi, kita scan. Scan, okey. Lepas tu kita ni azam sungguh-sungguh nak scan. Kita cetak lain, tubuh kat pameran tu, kat galeri tu. Supaya semua orang boleh tahulah Tok Guru kita ni. Setakat ni koleksi tu dah ada lah. Koleksi tu semua ada. InsyaAllah semua bak kitab kena pergi turun balik dengan barang. Cuma tempat sangat lagi ada orang. Tempat belum ada lagi. Kita nak cari lagi tanah sana ni. Siapa yang nak ni tu. Dan dermawan-dermawan. Mudah-mudahan kalau ada orang. Kan, insyaAllah ada. Bila Allah nak ni, dia mudah je. Cuma mungkin tak sampai masa agak macam mana kan. Itu betul. Sudah matlamat satu lah, pergi orang sayang ulama' tu. Betul. Tak ajar kau tu macam-macam cara lah. Ya, sayang ulama' ni nak pergi ke Allah, pergi ke Nabi. Kan Nabi lah. Bukan nak jalan lain lah, jalan tu je. Macam jalan tu je. Dia berwaris Nabi. Ya, betul. Kita buat tak tahu je tak ulama' ni. Sayang, jangan sangat-sangat sedih bila kita sangat mengagungkan ulama' tu lah. Sedangkan ulama' tanah Melayu ni ramai tu. Semua yang kita jasa mereka ni yang ajak ayah kita, atuk kita, ahli batal kampung tu kita tahu ni. Tapi kita tak tahu. Kita banyak agungkan besarkan ulama' dua-dua Yaman ke apa kan. Memang betul memang kita nak semua ulama' ya, tapi yang lupa orang Melayu ni dalam rumah tinggal rumah ni. Jasa dia pun awal dulu. Ya betul. Di Mekah tu ada para masyih yang mengaji ulama' Melayu. Hebat tak orang Melayu tu? Hebat. Syekh Wan Ali Al-Maliki tu, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, ketua fiqh mazhab 4 tu. Masyhur nama di Mekah. Dia mengaji dengan ayah Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Futani tu, dia mengaji dengan ayah Syekh Ahmad tu. Mengaji orang Makjawi tu. Tu, orang kadang-kadang macam leki Melayu ni. Tu sayang kan. Dia rasa macam tu sebab dia tak kenal. Dia pokok dia duduk tak kenal tu kan. Kalau dia kenal, dia tahu dia semua. Lain macam lah dia punya ni. Sekat yang Ustaz buat ni, apa dia yang Ustaz rasa? Apa dia selain daripada yang tadi kita tolong orang buat? Ada yang lain-lain benda-benda apa yang Ustaz? Sekat dah ni? Dia buat buku juga. Buku dah? Buku terbitan sendiri. Terbitan. Ya, ada empat buah lah. Empat buah lah ni. Jual di kedai tu empat buah. Saya juga ada buat buku wakaf lah. Kita buat, kita bagi bondo-bondo.
bagi, tak ada, ada pondok saya bagi buku tu pada pondok sekian-sekian ni. Dia buat daurah pondok buku tu. Dia penerangan sehari toko kat anak murid dia. Habis baca kitab tauhid pun ni, dia pekan buka buku tu baca ah, toko ni. Dia tambah cerita dia sikit. Toko ni mengaji gini-gini. Alhamdulillah baguslah benda tu bagi macam pengenalan pada anak murid lah. Buku, kemudian ada poster juga. Poster ulama Melayu ni daripada Kedah, Perak, Pulau Pinang ada buat juga. Sekat ni bentuk-bentuk material ni dua benda lah, buku dengan poster. Ya. Kalau Ustaz kata tadi apa? Berhenti kerja tu, fokus yang ni tu. Sekarang ni orang selalu tertanya-tanya. Apa dia yang membantu Ustaz untuk survive? Income tu lah. Yang ni tu. Income saya yang utama dua tu lah. Buku dengan poster tu untuk jual tu. Membantu? Banyak membantu? Tak macam dulu lah. Tak macam kita kerja lah. Tapi boleh lah. Separuh boleh lah. Kita harap mana yang menonton ni kan. Support dengan yang boleh cari lah. Kalau kita ni. Macam mana kalau nak dapatkan, kalau siapa yang tengok ni? Boleh kat Facebook saya ada show kat ni. Terus ke Facebook Tengku Yusof lah. Ada saya buat Facebook poster dengan buku. Sekarang kadang-kadang ada orang sumbang tu ada duit. Untuk saya bantu saya pergi ziarah sana sini kan. Perlukan kos minyak apa semua kan. Ada dermawan-dermawan yang kan nak support dia tak boleh nak pergi. Dia bantu jawa tu. Macam bantu jawa tu. Langgar saya bersyukur sangat lah ada orang-orang macam ni. Alhamdulillah. Bantu saya kan. Kita nak pergi sikap. Sebab sekarang ni saya berak atas sendiri. Tak ada mana-mana agensi yang bantu. Yang tajar. Semua sendiri. Sebab sendiri tu dia kos sendiri lah. Okay. Jadi alhamdulillah orang-orang bantu ni memudahkan saya punya. Ni lah tujuan. Itu satu benda yang besar tu. Kan? Kalau tadi cerita tentang ulama tu. Ya. Kalau ulama muda ni macam mana? Apa ni Zat? Ulama muda ni ramai juga. Alhamdulillah Kedah ni cerita pasal ulama ni. Yang umur lebih kurang 70 ke atas, lebih kurang 30-40 orang je tu. Yang ada di Kedah. Yang kata umur 50-60 tu ramai. Ramai lagi. Yang buka pondok, yang kacau di rumah banyak lagi. Ulama muda ni dia tak serumit ulama tua lah. Maknanya macam ada hal lebih kurang. Kadang-kadang pun ada. Kita kadang umur 50, kita pun 50. Lebih kurang sama. Cuma segi adab macam ni, orang kita awam dia tutup buku lah. Tetap cara tu. Cuma dia tak serumit, kita nak kena jaga adab pula ulama tua lah. Asyik bantu kesima juga. Macam mana? Ya. Kalau sambil minum boleh tak? Sambil minum, kita santai-santai aja. Macam untuk anak-anak muda, ada di antara ispo ni yang teringin nak jumpa dengan ulama. Ada pun nak pergi ziarah-ziarah makam. Mungkin Ustaz ada buka peluang untuk anak-anak muda pergi melawat makam. Pergi sekali lah kena ni. Buat pergi ziarah, buat program ziarah lah. Itu pun ada juga sebenarnya. Tapi ada sikit cabaran lah. Bila kita pergi dalam kelompok yang kurang, dia lebih mudah nak atur. Kemudian kita punya penjagaan untuk adab tu lebih terjaga. Kemudian kalau pergi dengan tim kita, dia nak senang nak cakap lah. Tengah buat gini, tengah buat gini. Tunggu ni gini-gini, senang nak pesan. Kelompok yang ramai ada buat juga. Sekarang ni saya dah uruskan ziarah makcik-makcik apa semua ni pada juga. Lebih kurang 7 atau 8 lah. Daripada Kedah, daripada Melaka, 9 ada Johor, Pahang, ada ziarah. Dia kalau macam kita nak pergi ziarah tu, insyaAllah saya dah buat juga sebenarnya. Tapi tak diwar-warkan dalam Facebook lah. Saya bagi tu kat kawan, kawan tu cari kawan yang dia boleh harap. Dia boleh harap bantu sikit sebanyak. Hajat tu memang, lepas saya berhenti kerja tu memang nak buat benar-benar. Kita nak panjang satu package, satu program ziarah ni. Cara besar-besaran lah. Saya pun pernah buat benar-benar ni. Saya buat jemaah ziarah. Tapi dia tak membantu. Dia tak, orang tak join. Dia participate tu ramai, tapi sambutan tak kuat. Dalam 250 orang yang join grup tu, hanya 5-4-5 orang yang lagi respon. Jadi benda tu pun saya rasa macam tak sungguh-sungguh lah. Memang nak pergi dia pun, tapi tak sungguh-sungguh. Kita pun rasa kalat lah. Jadi peluang tu saya sok buka. Contoh kalau orang nak main, telefon mesej saya nak main sebuah kereta, dua buah kereta daripada Kelantan pun, insyaAllah saya akan bantu ziarah. Tapi dia bentuk mai ke mai apa depo atuk depo dulu. Saya tukar bantu bawa lah. Gitu. Sekarang ni cara itulah yang baru saya buat. Pernah ada dah kan? Pernah ada dah. Apa grup kumpulan yang pernah datang Ustaz Jeffrey Mahmudi yang main aku bah 2 biji van.
dia ada ahli majlis fatwa yang faham pada tua juga sekali. Maulana Lutfi. Dia pun main juga tu, saya bawa sekali tu kali. Dia pun hubungi, dia pun ni lah, dia pun ini ustaz melalui. Saya bawa dia pergi pusing jarah. Bagi dia punya ni kat lebar. Dia pun kata, kami turun Kedah, aku bawa pergi bawa ke mana-mana pun. Dia pun ikut je. Dia mudah lah. Apa lagi? Asalah tempat paling jauh. Sekarang ni paling jauh saya pergi Taif lah. Tunjuk makam Syed Al-Qani. Oh tu no? Ya, Syed Al-Qani. Saya punya kat zaman ke Mekah buat umrah tu tiga lah. Allah, Rasul, Syed Daud. Allah Syed Daud. Dia ke bumi Taif kan. Jadi saya memang hajat sungguh-sungguh pergi ke Taif ni. Ada sebelah makam Sayyidina Abbas. Sebelah Abdul Abbas itu. Sebelah tu je. Kawasan Pagar Asamwa lah. Kena kau jarak dia memang kubur situ. Syedok. Tempat tu tertulis kan macam mana yang boleh? Dia dalam karangan Syewa Mak Sohir. Oh dia yang Syewa Mak Sohir luar yang mula ni dapat tu. Dia pun keturunan tu juga lah. Tertulis situ. Kalau dia belakang sini paling jauh Johor lah. Pada jauh Johor. Dia kata Malaysia saya pergi semua lah. Sabah, Sarawak. Sampai ke Johor tu petani. Ni saya dah pergi tempat-tempat ni lah. Tapi di Johor tu tak banyak saya ziarah masa jauh kan. Saya pergi belah Batu Pahat ya. Batu Pahat. Belah Batu Pahat ni banyak yang habis-habis. Habis-habis situ. Bukit Cermai ya. Banyak. Kalau Indun? Indun insyaAllah bulan depan pergi. Bulan depan nak lari. InsyaAllah. Ada yang ni buat rombongan ke ataupun tim ni saya ikut orang. Oh ikut orang. Ikut package orang. Oh. Tak dapat lagi kan. First time nak pergi. Baru nak pergi ni. Oh ni maknanya ni first time kan nak pergi hari ni. Pergi belah Indon ni. Di Sombor ni. Boleh tu. Saya petani insyaAllah saya azam nak masuk sebulan dan dua kali dah. Oh tu no. Sebab banyak lagi memang banyak sangat. Petani tu untuk guna pondok tak ziarah yang tua-tua kan. Kalau pergi tiga hari tak cukup. Memang tu jauh-jauh. Saya macam bulan ni saya masuk 3 kali. Ini kali kedua, 7 bulan kali sekali lagi. Ni sendiri ni? Ni sendiri, semua sendiri. Yang 7 bulan ni ada package lah. Package ada satu travel agency tu buat. Saya bantu ziarah. Bantu ziarah. Jadi kalau kita tutup oblak tadi ni, lebih mudah lagi kan macam mana? Dia sebenarnya lebih rumit. Lebih rumit lah? Lebih. Sebab kita tak lupa diri pun tak ada. Man, kita pergi tu atas kita kata atas rezeki jumpa lah. Kemudian kena kita tak kena sampai umur tu. Di Malaysia ni kita boleh baca penulisan tu ni sekian sekian. Kita dah boleh biasakan diri. Di petani ni kita tak tahu untuk guna jenis macam mana. Silap sikit kita kena lah. Di depot sangat penting ke adab. Petani ni kita tak boleh buat lebih kurang. Sangat-sangat penting ke adab. Buat lebih kurang apa semua mula lah. Dia lebih ni lengkap daripada dia. Dia pun memang culture-nya begitu untuk guru petani ni. Kehidupan daya dia memang macam tu. Sebab dia kehidupan dia susah. Kawasan petani ni bukan kawasan yang ni kan. Pertaraf tinggi. Dia sederhana kan. Dia miskin. Jadi kehidupan dia memang kitab adab, kitab adab. Ilmu kan adab. Kawasan pula, kawasan konflik pula. Kawasan konflik pula. Ya, ada benda-benda lain pula yang betul, nak kita jaga kan. Sungguh. Macam tu. Setakat ni tak ada masalah ni. Alhamdulillah. Kat ni okey lah. Tengok-tengok itu tu ada lah. Nasihat-nasihat sepatah dulu. Okay. kalau tadi apa dia buku-buku kalau kita kalau kita usah beli ni apa dia buku yang ustaz rajin rujuk kalau kita ni? Buku yang paling saya suka rujuk yang pertama Pulau Kelantan Tokoh Ulama Melayu Kelantan. Tokoh Ulama Semenanjung Melayu. Ada dua jilid yang kerajaan Kelantan buat. Buku tu dia banyak oleh Kelantan, ada sikit Kedah, Pulau Pinang, Segelang tu. Semenanjung tu, lebih banyak yang Kelantan. Haa, ya. Ramai yang buat kan. Jadi buku tu antara yang sumber yang nombor satu lah. Saya suka rujuk pasal banyak nama-nama ulama. Kadang-kadang dia berpunyai nama aja, tak ada cerita. Saya pergi cari lah nama tu. Kadang dia senarai sebagai tu kan. Kadang-kadang dia tulis, Tok Guni anak murid Tok Gu sekian-sekian. Cari dia tak sama Tok Gu tu kan. Tak ada, itu yang cari. Itu yang pertama, yang kedua ni semua tulisan Syewa Muhammad Sohir. Saya memang rujuk semua, saya beli buku dia salah. Oh memang koleksi yang penulisan-penulisan Syewa. Yang kedua orang saya simpan semua. Saya beli, saya simpan. Termasuk dia punya seminar-seminar pertentangan di tempat-tempat kan. Tajar tu saya beli, saya simpan lah. Itu antara sumber buku tu. Ya kalau petani saya suka rujuk buku ulama tadi Fatani keluaran yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Al-Fati. Ustaz Ahmad Fati Al-Fatani. Ada lagi yang satu lagi dia uzur sekarang ni, ada jumpa baru ni. Dia tulis alhamdulillah buku dia tu banyak bantulah untuk ulama petani ni.
memang ramai yang ditulis tu kita tanya jumpa serial lah. Lain tu dia banyak pada khususiah tu buku sekian-sekian buku dia banyak juga macam dia baca Islam Aziz Bila ada buat buku macam tu lah. Dalam Islam ke dalam Aziz Bila ni antara yang tiga lah. Ya. Tapi cakap sangat lah ni yang tu lah. Yang tu lah. Tapi lah ni orang penulisan tu tak macam dengan tak apa ramai dah tulis. Sekarang ni tak apa, tak apa ramai. Kemudian dia punya apa ni pengenalan tentang buku tu orang tak tahu sangat. Buku tu ada jual bila-bila. Dia tak publishing sangat lah. Lepas tu dulu dia ada pengasuh tu. Pengasuh tu. Pengasuh tu banyak betul. Buat gajian-gajian je. Banyak dia ada tokoh. Satu edisi satu tokoh. Lain pada tu tak lah. Tak ada. Di Perak tu ada satu majalah suara majlis. Tapi tahun 70-an dia berhenti lah. Tak ada tokoh lah. Kalau Perak tu banyak rujuk situ lah. Gajian. Maknanya dia macam dengan majalah ni dia pasalnya dia banyak membantu. Banyak membantu betul. Dalam tu risalah ni banyak membantu. Dia nak memperkenalkan peringkat awal tu memang banyak benda masuk majalah lah. Ya. Tapi lah ni media sosial lah. Sekarang ni itulah majalah media ni lah. Media sosial lah. Tapi betul. Mau tak mau dia kena menghalau ke arah buku juga sebab betul. Dia lebih lama kan. Betul lebih lama tahan. Dia kerja tulis dia kekal lama lah. Lama nak kita. Cek masa. Okay boleh lagi. Okay. Sekat yang ni kalau kita guru-guru yang masih ada ni lah. Ya. Yang jadi kita kata macam panutan. Semua guru kita adalah panutan kita. Guru tu guru lama ni. Tapi kalau kita sendiri dalam hati ni kalau kita kena kita senarai tiga orang siapa? Kalau yang masih hidup, Tuan Guru Haji Yusof Pobia. Tuan Yusof. Saya suka rujuk dia. Kalau yang meninggal ni dua orang lah. Tuan Kenali dengan Pak Dayan Mekah. Ini memang saya sangat-sangat ni apa, muliakan lah antara saya dan saya buat penuh untuk polis, saya akan suka Al-Fatihah penuh untuk polis setiap waktu solat Fatihah sampai kena lah. Ini yang banyak kita suka dua ni sebab dua ni jasa terlampau besar alam Melayu ni, alam Melayu ni hasil didikan mereka ni beratus beribu dan murid dari ulama banyakannya lahir daripada mereka ni. Mereka ni mengajak tanya mana ngaji mana tu kenali juga maknanya pada Ahli Mekah juga sampai dia satu buku sebut siapa-siapa orang Melayu, petani ke, Indonesia ke, Malaysia ke, pergi ke Mekah, mesti akan mengaji pada air. Tak pernah terlepas. Itu maksudnya, berkat dia tunggu kita dua ni. Itu kan nadi dengan dia. Yang pada air ni dia ada waris tak? Dia semua di Mekah. Semua di Mekah. Kalau di Malaysia ni ada Pak Nyai Zudin. Pak Nyai Zudin lah. Itu anak saudara dia lah. Kalau anak-anak dia ni? Semua di Mekah. Kau lah, semua tak, di tak pernah ni lagi ya? Belum jumpa lagi. Yang api to'il tu tak sempat. Tak sempat. Itu dia ikut pakai semua ni. Ikut dia. Pasalnya kena usaha kena api sendiri lah. Betul. Baru kita langkah panjang. Saya kan Sami Azam dapat jarah makam simpan ayah tu lah di makla tu. Tapi bukan senang. Makla tu kan ada tanda apa kan. Kena jumpa waris. Kena cari waris. Saya waris tutup tak mana. Kita pernah ada tanda. Tak ada tu. Sami Azam tu tak pada ayah. Aku Syewa Ahmad tu. Saya teringin sangat nak berjarah makam di mana. Okay. Ha. itu yang jadi apa? Guru-guru yang macam kita muliakan, kita rasa ni lah. Tapi kalau kita guru-guru sebab banyak aku jumpa guru-guru, jumpa ni kan. Guru yang paling bagi pengaruh pada kita ni, pembentukan diri lah ni. Bagi saya tu Haji Yusof lah. Tok Yusof lah. Dia, saya duduk mengaji dengan dia start tahun 2019 sampai kala lah, ngaji bulan minggu di pondok dia tu. Dia penyaruh tu. Jumaat. Saya pergi sana. Kadang-kadang ada on off juga lah kita kerja dulu kan. Saya rasa dia lah banyak yang mendidik bahagian tarbiyah diri kan. Bila kenal Tok Yusof tu, bila yang... Saya pindah sini lah, pindah sini. Bila pindah main sini, cari tempat mengaji. Saya... dulu dia kuliah kuliah maghrib dia masjid-masjid. Kalau dia saya ikut program tu. Kuliah-kuliah saya ikut. Jadi dia berkata Tok Bu ada kuliah mingguan. Sekian-sekian tempat saya pun pergi lah. Setiap benda tu saya ikut situ lah. Ikut jadi macam kelas wajib lah. Tu saya nak buat apa-apa benda saya kena rujuk dia lah. Saya nak buat buku saya jumpa dia bawa draft tu. Banyak dengan Tok Bu tu kata cetak sekian-sekian jumlah. Kalau beri manfaat pada orang cetak banyak sikit. Dia banyak bagi nasihat gitu lah yang kita boleh kita gunalah nasihat dia bagi tu. Tajuk-tajuk buku pun kan dia bagi nama-nama tu, nama ni. Dia tu. Yusof lah saya rasa sungguh-sungguh sayang dia. Allah. Kalau minggu lepas
kita bersama dengan menantu Tok Haji Yusof, Ustaz Rahim tu. Ah, Ustaz Rahim Saido dia. Saido tu menantu Tok Haji Yusof. Betul. Menantu bongsu. Ah, menantu bongsu. Insya-Allah. Baik. Ya. Masih masuk dan di pada lah. Boleh, boleh. Sepanjang apa? Saido jarak manggang tipunya tu apa ancaman ataupun kata apa ujian lah sepanjang ini. Cabarannya golongan itulah yang utamanya. Itu memang kerap kali kena lah. Tambah makam pula kan? Haa, tambah makam ni. Makam ni, kuburiyun ni. Kuburiyun ni biasa kena lah. Tapi kadang sakit hati juga kita baca-baca. Kita bukan buat dia cakap tu. Yeah. Sejarah kubur ni, sejarah bagi doa, dia doa. Tak mengajar kidah kot. Haa, bukan dia semua doa. Tu pahaman dia pun tak tahu macam mana kan. Itu yang paling banyak lah kena. Tapi kalau media sosial, misalnya dia kena serah ni. Ada. Selalu. So, kerap lah. Sampai dia punya pokok-pokok dia pun ni share sampai 10-10 ribu. Dia pun pandai, dia pun tak share dia screenshot. Kita tak tahu dia share macam kita. Banyak kena. Saya lama kena lah sebenarnya benda-benda ni. Kita buat tutup mata je lah. Kita buat kerja kita kan. Antara lain tu, waris lah. Ada juga waris yang tak setuju. Dengan apa yang kita buat. Kadang bila dia tulis manakib tu tak lengkap. Ada waris yang marah lah. Kenapa tak tulis. Pertama bab nasab. Anak-anak tu. Kita tahu sekian-sekian nama. Dia kata kenapa tak tulis semua. Kita tak tahu tak tulis macam mana. Jadi ada juga lah yang kata macam-macam. Tadi pun marah-marah tu ada lah. Sikap tu dia melibatkan sikap kan. Kemudian kita tanya pada waris tu. Tentang ayah dia, dia marah kita, macam-macam lah sebenarnya. Kalau nak ikut sepatutnya, dia lah bantu untuk melengkapkan. Yo. Bukan dia macam nak menghalang orang daripada ni pula. Tapi dia macam tak bantu lah nak memperkenalkan ayah dia. Ada waris yang banyak bantu. Atau yang paling teruk pun, paling yang tidaknya pun, dia share-share pasal ayah dia, dia kata jangan share lah, ni tu tengku seorang lah. Pun tak apa lah. Ada gitu tak apa, kita faham lah kot tu. Kita tak nak ayah dia masyur ke, dia orang kenal ke. Ada yang mama-mama ni rasa tak patut lah. Tama-tama bapa nasab, saya rasa macam galak semua lah. Kan, bantu guru tu contoh isteri empat. Isteri empat, anak dia mungkin 30 orang. Mana nak ingat tahu semua. Yalah. Orang tak cerita kat kita kan. Kita tahu anak dia yang terkenal menteri tu, menteri ni. Kita tulis nama menteri tu lah. Ya. Anak yang terkenal, menteri sekarang ni gini-gini. Ada orang nampak tulis menteri saja. Ada lain, tak ada menteri, tak ada tulis. Ada gitulah, banyak lah tanya. Kalau kita pergi ke kawasan-kawasan kubur tu macam nak baik pulih kubur di Kelongho tu pun ada sikit isu lah di kampung tu. Orang kampung ada setuju, dia tak setuju sebab kita nak buat yang ada bangsa kan. Pun ada juga lah. Dia kata ada saka yang hidup untuk jaga tu. Menghadapi saka tu. Dia juga kata. Tapi dia tak seteruk cabaran tu dulu lah nak mengajak ilmu agama ni kan. Jadi sikit-sikit itu adalah. Tapi kita teruskan juga. Setakat lah ni tak ada, tak menjejaskan pun. Tak ada. Tapi itu entah macam. Kita teringat tu ada lah. Sampai hati ni. Tapi kita buat juga. cari juga. Tak perlu terasa lah. InsyaAllah. Setakat ni kalau kata makam tu. 1,000 lebih lah. Dalam jejak ni. 1,100 itu lah. Senarai tu memang rekod lah. Saya rekod. Saya rekod. Kemudian saya buat satu list kat saya lah. Kat telegram saya tu. Saya tulis semua maklumat saya jumpa ni dalam bentuk tu. Hilang pun ada backup. Ada backup. Kalau dalam media sosial ni, selain daripada FB, Ustaz aktif ni mana lagi? Tu je. Baru ni ada Instagram tu sikit pun nak start balik. Tapi tu kadang-kadang terlupa nak update. Dan Facebook lah. Ya. Tapi rasa lah ni saya kena TikTok ni. kan? TikTok. Pasal TikTok ni lah ni anak muda, budak-budak lah ni TikTok. Kalau kita nak perkenalkan ulamakan kepada budak-budak ni, TikTok jalan terbaik lah ni. Yang kalau Facebook ni umur kita. Dia apa, media sosial ni dia ada umur. Dia ada umur. Kalau kita tulis Facebook, geng-geng hak payah-payah kita ni lah yang macam. Hak budak-budak tak tahu tak. Tapi kalau kita masuk ke TikTok, kan dan semuanya kaedah apa semua tu kita kena dia fikir lah macam-macam. Tapi antara medium yang agak besar kalau kita nak cerita kat budak-budak kan macam tu lah, macam boleh kongsi lah. Boleh lepas ni kalau kita boleh apa bekerjasama lah dan apa-apa ni apa. Kami ni di Public Syabak ni sedia je asalkan benda tu manfaat tu umur kan kita pun masih masih membina kan, masih membangunkan apa antaranya channel YouTube ni sebab kita rasa
kita tak boleh lari dah daripada media sosial. Kehidupan kita dah macam tu. Betul kan? Yeah. Kehidupan kita dah macam tu. Dah ada sekarang ni kan, media sosial ni. Dulu ni masa awal-awal dulu kita rasa macam nak lawan juga kita tak mau kan, tapi tak mau tu nak sampai ke mana. Betul kan, kena masuk dulu sekali dan menjernihkan keadaan. Sekurang-kurangnya kita membanyakkan konten-konten dia manfaat kan. Sejam ni jendek lah. Okay, kita pergi jemput sejam. Naknya kalau nak ikutnya banyak naknya kita nak tanya ni. Tapi kita simpan lah ke depan-depan ni kalau kita begini. Tak harap jangan serik dengan kami. Tak, insyaAllah boleh. Kan? Boleh lagi kita ni. Ini episod ni naknya episod pengenalan je. Kan, episod pengenalan. Kita kenal dulu apa semua. Kalau Allah bagi, kata, rezeki ataupun istiqomah tu, konsisten tu kalau Allah bagi. Macam-macam lagi kita nak ni. Kita mungkin menghala ke awak. Kita bercakap dalam bentuk santai ni, tapi kita fokus pada seorang-seorang untuk kurang. Kan, boleh juga kan macam tu kan. Ataupun kita fokus bulan-bulan yang ada haul berubah. Boleh juga kita macam tu. Tapi dalam bentuk santai kan ya, kita boleh bercerita kalau ada orang yang kita boleh bawa lagi macam tu kan. Alhamdulillah sekarang Ustaz, ada nasihat untuk remaja-remaja. Sebab banyak yang tengok ni, sebenarnya tak ramai mana pun, tapi kebanyakan yang duduk di dalam apa Republik Sabah channel ni kebanyakannya muda-muda 20-an lah kita. Lebih kurang tu. Nasihat saya ni sebagai abang-abang lah. Abang-abang ni nasihat saya, terumur muda ni kuat lagi banyak ni. Kuat so, masa pun banyak kat mereka, tak ada keluarga lagi sendiri. Cari masa lah, cari masa untuk ziarah lah. Kita utama hak hidup lagi tu. Siapa tak ada dah. Saya dapat banyak juga orang-orang komen, tak ada pergi, tak ada pergi, dah meninggal tu. Dia tapi dia terlambat lah, yeah. Dah jadi, dah meninggal, tak ada dah. Sebab Tok Guru ni dia akan mati bawa ilmu dia. Sekali. Contoh kata Tok Guru sekian, dia ada 100% ilmu dia tu. Dia mungkin ajar anak murid dia mungkin 50% dia faham. Lagi, kalau dia meninggal habis 100% dia tak ada dah. Tu kata ilmu Tok Guru ni dia berkat dia lain. Jadi kalau ada masa, pergilah ziarah. Paling tidak pun, paling utama tu mengaji lah. Contoh dia bekerja ke apa kan, masa waktu yang lapang, pergi mengaji. Carilah kita ajak sendiri waktu kita, tak apa boleh. Kalau tak boleh pergi kuliah maghrib, pergi kuliah duha, tengok keadaan macam mana. Tengku sendiri pun mula dengan mengaji, bukannya mula dengan beligan. Kerana orang duk tengok lah ni, ni duk cari doktor guru saja tak mengaji ni. Taknya mula dengan mengaji, yang tu kena pergi buat pencerahan pada orang yang tengok ni. Betul tu, mengaji dulu, beritahu adab cara ilmu ilmu ni. Untuk itu, Fadu Ain tu, mengaji kena buat juga. Jadi ambil ilmu Fadu Ain ni, ilmu yang kita nak ambil ni, nak kutip mutlak kata doktor guru ni, lebih abdu daripada doktor guru lah. Kan, daripada kita duk penyokyok apa semua ni, benda yang ilmu tu dapat, berkat tu tak ada. Kita ambil ilmu pada Tok Guru, mulut Tok Guru ni berkatnya lebih. Saya rasa satu kisah sikit sini bagi kita renungkan. Saya jumpa Tok Guru Haji Abdullah Bukit Lada. Tanya kat dia, Tok Guru, masa Tok Guru, Tok Guru dan mengaji pada Ayat Mekah ke? Dia kata dan. Macam mana pada Ayat Mekah mengajar? Pada Ayat Mekah mengajar tak faham. Kami semua tak faham dia cakap apa. Sebab dia cara dia dengan dalam taninya. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu. Anak murid dia tak faham juga. Jadi orang tanya kat Syekh Adi, Syekh faham kepada yang ajak apa ni? Tak faham, duduk je, dengar. Syekh Adi pesankan anak murid dia lah, termasuk Tok Guru Keladar ni. Dia kata, masa umur dia dah 60-an, 17-an, baru dia boleh faham apa pada yang cakap dulu. Ingat balik. Dia ingat balik. Ni Tok Guru dia kata dulu ni. Dia boleh urai balik sebiji-sebiji pada yang kata apa dulu. Lepas tu kata ilmu berkat tu, mula-mula tak faham. Lepas tu dia kata ilmu yang dia faham dulu, dia tak ingat sekarang dah. Dengan jingan masyarakat Arab ni kan, kadang dia tu ilmu je tu dia tak ingat dah. Sedangkan dulu dia ingat. Tu kata berkatnya ilmu dapat kat mulut Tok Guru ni. Tak faham tak apa, duduk dulu insyaAllah. Allah Ta'ala bagi kita kata kefahaman. Kerana faham tu bukan kita dapat, Allah Ta'ala bagi. Ngaji puluh tahun pun kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak dapat kat faham tu. Jadi ambillah manfaat tu untuk pergi mengaji dengan Tok Guru kita, ustaz-ustaz kali menomak kita. Tak kira lah kalau ada Tok Guru tak ada kawasan tu, ustaz-ustaz pun tak apa. Kemudian yang kedua, ziarah lah. Ziarah contoh untuk Kedah, pergi ziarah Tok Guru di Melaka ni 9. Saya ingin pergi ziarah dapat era ke Salatul Rahim dengan Tok Guru tu. So kalau kita kenal Tok Guru tu, Tok Guru tu kenal kita, sangat seronok. Betul. Sebab Tok Guru juga, ulama juga dapat kelebihan Allah Ta'ala bagi syafaat pada kita semua. Emak tu, Tok Guru kenal kita tu. Emak kita tu. Kita kenal Tok Guru tu memang besar lah. Kan? Kita baca tau. Tok Guru sebut nama kita tu. Allah.
saya support kan. Kita nak sangat benda tu lah. Yeah, kita ni amal tak ada, ilmu pun tak banyak, nak buat kebajikan pun kurang sangat. Okay, dengan cara tu tolong bagi kita sikit manfaat lah ataupun kebaikan pada kita dapat tunggu bagi syafaat pada kita esok ni. Walaupun kubuk pun tak apa, pergilah kubuk tu kat kali ke makam-makam Tok Guru ni, insyaAllah seribu makam tu kenal kita siapa. Jangan tu pengaruh fahaman-fahaman tak menentu ni yang kata tak ada faedah lah pun, tu biar kat mereka lah. Mereka yang rugi sebenarnya, kita tak rugi apa. Tu saya rasa atas kesanan saya tu je lah. Cari waktu lapar tu pergi ziarah selagi mereka masih ada. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas pengsian macam-macam ni. Dan mudah-mudahan semua yang kita yang dengar ni daripada awal sampai habis ni dapat sesuatu lah. Dan jadi kita sebagai episod kan lah, kita ni pengenalan lah. Kita kenal dengan Tengku Yusof yang ada dalam Facebook tu, yang kita duk tengok jumpa gambar dengan Tok Guru, gambar di makam apa semua inilah. Dan tengok episod ni kenal. Kan, jadi kita harap daripada Republik Sabah sendiri teruskan memberi sokongan kan, dengan membeli buku yang apa dan poster kalau kita ni, itu sebahagian daripada semangatlah. Dan juga terus juga menyokong kami kan, dengan teruskan menonton video-video kami, dengan subscribe kami punya channel kan, like dan share, komen. Maknanya dia untuk membangunkan channel YouTube ni supaya kita lebih banyak lagi sharing-sharing yang bermanfaat yang macam ni yang ada di dalam YouTube. Okey, maksudnya sekadar dulu. Kami ada apa? Terima kasih banyak. Sebab tunggu kita boleh lagi lepas ni. Kita sembang-sembang lagi. Boleh kan. Dia semua kalau hak main ni dia rasa macam kan tekanan sikit, tak tahu nak ni buat semua kan. Tapi bila masuk buat semua maknanya santai je kita. Kongsiannya. Okay, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Dalam. Menyerah bukan menyerah. Mencerah bukan menyerah. Republik Sabah Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That it takes a lot of missing you. If you surely have yourself, everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you show sure,